tersebut. Sejauh ini kami belum terkonfirmasi mengenai beredarnya video dimaksud. Namun demikian, tentu setiap informasi dan data yang disampaikan kepada KPK oleh masyarakat, tentu kami sangat mengapresiasi karena itu adalah bagian dari peran serta masyarakat di dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Informasi dan data yang kami terima tersebut dipastikan akan kami konfirmasi dan dalami dalam proses kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan saat ini.